Bung Tommy, membicarakan tentang postmodernisme atau seni kontemporer, kita seolah selalu dihadapkan dengan abstraksi-abstraksi besar, atau jangan-jangan ia juga berubah menjadi grand naratif, narasi besar yang justru ditentangnya dulu. Anda punya kekhawatiran terhadap hal ini atau tidak? Jika kita melihat pengalaman bagaimana pada awalnya modernisme menolak tradisi, tetapi pada akhirnya modernisme itu sendiri juga menjadi tradisi. Kalau dikatakan atau ditanyakan kemungkinan-kemungkinan, bisa saja postmodernisme itu juga akhirnya menjadi sebuah grand narasi yang tadinya dia mau tolak gitu ya. Ini tinggal tergantung sebenarnya dari cara bagaimana mempraktekkan postmodernisme itu. Kalau kita tetap setia pada semangat pluralitasnya itu dan setia terhadap tanpa pretensi untuk membuat pluralitas itu menjadi satu kesatuan, saya kira ya di situ postmodernisme masih bisa berjalan gitu. Tetapi kalau kita sudah mulai berpretensi bahwa postmodernisme ini harus menjadi sebuah patokan tunggal di dalam melihat segala sesuatu, nah itulah keruntuhannya gitu. Itu menjadi grand narasi gitu. Menjadi grand narasi ya. Nah, persoalannya kalau kita beralih ke masalah seni kontemporer misalnya, di situ masih ada satu perdebatan yang cukup sengit antara seni kontemporer dan kontemporerisme gitu. Ada yang menuduh bahwa seni kontemporer tidak berani menjadi satu isme. Ya, bagaimana komentar Anda mengenai hal itu? Saya kira persoalannya bukan berani atau tidak itu. Persoalannya saya kira pada kreativitas. Kreativitas dari kalau soal berani dan tidak berani itu kita masuk di dalam perdebatan moral, akhirnya kita tidak berkreasi. Persoalannya itu ya gimana kita berkreasi itu, bukan masalah berani dan tidak berani sebenarnya. Atau hanya ribut soal penyebutan saja gitu. Iya, kita bisa berdebat dengan istilah-istilah seperti itu gitu. Yang sebenarnya bukan itu tujuan dalam seni. Tujuan dalam seni ya bagaimana berkarya, bukan bagaimana membalut atau semua itu dengan istilah-istilah seperti itu. Ya. Oke. Baik, saya sekarang agak akan turunkan sedikit tensi pembicaraannya begini. Dari kacamata Anda, saya nggak ngerti Anda ini seorang posmo atau seorang yang kuno, saya nggak ngerti apakah isu-isu tentang postmodernisme itu ataupun misalnya seni kontemporer itu melihat apa yang tengah terjadi di masyarakat sekarang ini. Ya, dalam praksis kehidupan keseharian mereka. Dalam maksudnya tadi seniman-seniman yang disebut postmodernisme ini, seniman-seniman posmo. Bukan, lebih berkait dengan bagaimana masyarakat sekarang itu mengekspresikan dirinya itu dalam berbagai bentuknya begitu. Ya, misalnya apakah ketika mereka berkampanye atau berdemonstrasi misalnya, bisa nggak itu dilihat dari sudut pandang posmo begitu? Kalau mereka itu mengungkapkan, tadi kan saya sudah katakan bahwa pluralisme ini hanya mungkin terjadi kalau ada toleransi. Nah, kalau di dalam misalnya Anda memberikan contoh pemilu, berkampanye itu, mereka tahu diri dan menghargai pendapat atau eksistensi orang lain atau partai lain antar partai, itu tentu saja di situ bisa dikatakan atau bisa muncul pluralisme itu gitu. Semangat postmodernisme itu. Tetapi kalau tetap saja gontok-gontokan ingin memaksakan kehendak satu terhadap yang lain, ya itu kembali aja lagi dengan cara-cara yang sama gitu. Sayangnya. Oke, nah sekarang dalam konteks komunikasi ya, dalam konteks relasi antara seniman dan masyarakat, juga dalam tentu semangat pluralitas itu, bagaimana posisi masyarakat dalam relasinya dengan kaum seniman? Memang
kalau saya melihat ya masih ada terjadi suatu kesenjangan persepsi atau kesenjangan apresiasi. Itu kami, maksud saya itu kami ini, saya dengan teman-teman di Jakarta yang kami ini maksudnya kelompok apa nih? Apakah seniman? Apakah masyarakat? Ya, kelompok pencinta seni dan tergabung juga sebagai praktisi-praktisi seni. Sebenarnya saya mengatakan kami itu lembaga informal sebenarnya kita dan saya dan beberapa teman itu sering ketemu, melihat bahwa persoalan kita adalah kesenjangan apresiatif gitu ya, persepsi dan apresiatif terhadap seni, di mana seni bisa dikatakan ya belum terlalu memasyarakat gitu. Dalam hal ini tentu saja tidak semua seni. Kalau dangdut itu kan sangat bermasyarakat gitu ya. Dan ya dan lain-lain. Tapi okelah kita berbicara di sini soal apresiasi itu. Yang Bung maksudkan itu apakah dalam pengertian interrelasi, pengertiannya begini, apresiasi dan persepsi masyarakat terhadap seniman dan juga sebaliknya juga, artinya apresiasi dan persepsi seniman terhadap masyarakat gitu. Okay. Nah sekarang begini, kita bagaimana Anda melihat berbagai macam ekspresi apa yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk-bentuk kesenian, misalnya apakah itu dalam hal musik, misalnya musik yang istilahnya macam-macam, ada acid, ada grung dan sebagainya, terus kemudian juga apa misalnya munculnya graffiti pada anak-anak muda itu misalnya, di mana di situ boleh enggak kita masih membicarakan tentang seni tinggi dan seni tidak tinggi misalnya? Dalam hal ini sebaiknya kita melihat aja ya, contoh misalnya itu pada waktu awal-awalnya muncul begitu semarak eksperimen yang disebut seni kontemporer itu. Kita tarik aja awalnya pada tahun 1994 ke sini lah gitu. 94, ya titik tolak dari Biennale itulah seperti tadi itu. Di sana kan masih apa yang saya katakan apresiatif itu dan relasi seniman dan para penikmat seni terlihat begitu senjang gitu ya. Karena mereka itu pada umumnya seperti ya sinis, banyak yang sinis atau banyak yang sama sekali tidak mengerti. Kalau yang tidak mengerti ya itu bisa kita mengerti karena itu masih eksperimen-eksperimen yang baru ya. Tetapi orang-orang yang sudah mengerti tetapi tidak bisa menerima itu. Karena apa? Dalam hal ini kita bicara soal seni postmodernisme ya. Dalam hal ini memang masyarakat terbiasa dengan seni-seni yang bersifat sangat populis dan seni yang langsung bisa dinikmati, yang tidak rumit, sistem yang sistematik mungkin dan ya enggak bermacam-macam gitu sebagaimana yang ditampilkan dalam eksperimen seni misalnya instalasi seperti itu ya. Masyarakat masih bertanya-tanya apaan ini. Padahal kan persoalannya di situ bagi saya ya, bagi saya mudah dipahami apa maksud para seniman kontemporer itu. Mereka hanya mengungkapkan bahwa di dalam realitas inilah banyak persoalan-persoalan, banyak media-media yang ada, banyak teks-teks di dalam bahasa posmo itu kan teks. Dan kalau kita dilihat seni itu katakanlah media seperti tadi Nugroho Rupo itu kan maksudnya berbagai media kan. Nah sebenarnya kan kalau kita dilihat itu mudah untuk dipahami filosofinya, bahwa filosofinya adalah multimedia. Mereka bisa menampilkan apa aja. Agus Joli misalnya tampil, dia di dalam instalasi itu ada lukisan, ada patung gitu ya,
ada buku misalnya, kemudian tidak cukup, kemudian dia menari-nari di situ. Nah itu kan kehidupan keseharian yang kita hadapi bermacam-macam, kita lihat dalam situasi konkret ini berwarna-warna, banyak sekali media, dan itu kita hadapi sehari-hari. Tapi anehnya ketika ditampilkan ke dalam bentuk seni, masyarakat ini aneh gitu. Kalau masyarakat awam bolehlah, seperti tadi saya katakan, kita bisa pahami. Tapi para kritikus atau katakanlah mereka yang sudah memahami seni, itu justru mereka yang suka sinis gitu. Padahal itu kenyataan sehari-hari itu. Nah, kenapa bisa terjadi katakanlah tragedi komunikasi semacam itu? Saya kira kritikus-kritikus itu atau katakanlah orang-orang yang masih menganggap itu aneh atau sinis, mereka karena melihat itu sudah terpola di dalam melihat bahwa seni itu seperti tadi harus sistematik, harus ya komunikatif langsung gitu ya, ya seperti itu. Sekarang kalau kita kembali mempersoalkan seni kontemporer di Indonesia ini, ya, saya kira Anda bisa mengenalinya, embrionya dari kapan misalnya. Yang saya ingin tahu bagaimana menurut Anda perjalanannya itu, apakah cukup mulus, memenuhi syarat atau tidak, terus kemudian lantas bagaimana semestinya semuanya itu berlangsung. Pertanyaan ini saya kaitkan dengan begini, kalau kita melihat gejala postmodernisme yang masuk ke Indonesia itu tidak cukup kuat, tidak cukup dibarengi dengan teks-teks yang utuh di situ. Pergulatannya jauh lebih banyak pada persoalan-persoalan kesenian saja. Tapi backup-nya di dataran teoritiknya tidak begitu ada gitu. Ya itu juga perlu kita pahami bahwa kita belum memiliki tradisi yang panjang terhadap dunia intelektual itu kan. Itu aja jawabannya, bahwa kita belum selama ini tidak di backup oleh pemikiran-pemikiran, oleh analisa-analisa yang mendalam. Saya kira itulah jawabannya, bahwa memang kita belum memiliki tradisi yang panjang gitu, belum memiliki tradisi kritik. Bahkan mungkin ini bisa menjadi pembicaraan khusus lagi, kenapa tidak terjadi pemikiran-pemikiran kritis. Bisa jawabnya secara sederhana, karena seperti tadi ada pembungkaman terhadap suara-suara lokal, suara-suara kritis dalam sistem atau kebijakan politik Orde Baru gitu, sampai tidak muncul pemikiran-pemikiran atau backup dari apalah kita mau sebut, suprastruktur atau apalah. Nah, kalau dalam lapangan kesenian, utamanya yang berkait dengan membangun relasi dengan masyarakat luas, bisakah saya tanyakan pihak mana sebetulnya yang paling siap, atau juga pihak mana yang paling tidak siap dalam hal seni kontemporer atau seni postmodernisme itu? Ini suatu relasi yang kompleks ya, tapi saya ingin mengajukan suatu contoh kasus pada tahun kemarin itu DKJ itu mengadakan suatu apresiasi terhadap anak-anak SMA, apresiasi seni, dan yang seniman-seniman yang tampil itu Jadu, Butet, Kua Etnika itu, dan tari dari tari-tari tradisional topeng, Bet Cirebon, dan teater lenong Betawi. Nah, di sana di anak SMA itu sangat asing dengan musik-musik tradisional seperti itu. Tapi di sana anehnya bahwa reaksinya mereka itu luar biasa, antusiasme mereka itu luar biasa di dalam merespon itu. Dan ketika ditanya apakah seni-seni seperti ini memang sudah diajarkan di sekolah, ternyata hanya sekilas-sekilas dan tidak apresiatif, membawa mereka pada peman yang apresiatif. Dan ternyata hasilnya itu mereka justru ingin sekali untuk terus-terus seperti itu. Jadi kalau kita katakan bahwa seni tradisi seperti itu sudah misalnya tidak diminati, sebenarnya keliru juga. Persoalannya bagaimana mengkomunikasikan itu. Nah, kalau tanya tadi relasi, ini persoalan komunikasi memang.
Nah, belajar dari kasus itu atau membandingkan dengan kasus itu, pelajaran apa yang bisa dipetik dari itu? Ya, pelajarannya bahwa komunikasi itu yang harus kita tekankan, dan kita tahu bahwa kalau persoalan relasi ini tidak bisa lepas dari bagaimana cara menangani seni itu, yaitu dalam manajemen. Ini juga bisa masuk di dalam pertanyaan yang tadi awal-awal itu, bagaimana hubungan seni dengan ekonomi. Nah, dari segi manajemen itu bisa dikatakan seharusnya memiliki suatu relasi yang erat, bahwa seniman itu perlu seni itu perlu manajemen juga gitu, untuk sampai ke publik. Dan publik itu ya tidak kemudian tidak seenaknya kita kotak-kotakkan gitu, oh ini belum mengerti musik, ini belum mengerti ini segala macam ini gitu. Itu bukan seperti itu, tapi persoalannya selama ini kita tidak komunikatif mungkin para seniman gitu. Selama ini tidak komunikatif gitu ya. Oke. Okay. Nah, pertanyaan yang saya juga masih ingin tahu itu soal siap dan tidak siap tadi. Kaitannya saya melihat misalnya nanti bisa dikoreksi, seni kontemporer atau seni postmodern lebih banyak muncul pada seni rupa dan misalnya juga seni pertunjukan. Apa benar hal itu? Sebelum saya menjawab, saya ingin meneruskan tadi bahwa yang tidak akrab, maksudnya tadi kan seniman dalam konteks ini seni kontemporer itu ya, yang belum akrab. Ini perlu manajemen, perlu atau PR yang handal gitu untuk memperkenalkan, mengkomunikasikan ya. Dan kemudian kalau ditanyakan tadi, sorry tadi ya. Pertanyaannya lebih ke bahwa seni postmodernisme dan seni kontemporer dalam hal ini itu lebih banyak muncul gerakannya itu pada seni rupa dan juga seni pertunjukan, dalam hal ini misalnya tari misalnya, pada katakanlah cabang kesenian yang lain tidak begitu jelas kemunculannya. Itu mungkin berbeda dari fakta-fakta yang kita terima aja mungkin. Saya kira juga bukan hanya dari seni pertunjukan dan seni rupa, seni film juga sebenarnya muncul gitu, eksplorasi seni kontemporer gitu, video klip itu kan banyak sekali itu. Nah, saya melihat bukan hanya pada seni rupa dan seni pertunjukan, tapi juga film dan fotografi itu sebenarnya banyak yang memunculkan seni-seni yang bernuansa kontemporer.